Dale, 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 para vaya. Ada air di jambat teka tapi sungai golok ni. Air cicoh nak lipoh dah. Nak lipoh getok dah. Sapoh-sapoh pun melekat dah. Rasanya ke adik banjir tahun ini macam 2014. Tengoklah ke adik ni jabatan biasa. Saya berada di CIQ. Dan ini Pusat Selamat Tentera kita jaga sepadan. Okey. Bibi, mama tak perlu wasta. Kali hai. Yes. Ya. Kali hai. Ha? Kali hai dah buat tu. Ya, tak. Bibi, apa ke game? Mole. Ba. Ya Allah bang, ada orang kat situ bang. Kesiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak pada pagi ini berada di Rantau Panjang Kelantan daripada Johor semalam daripada program bersama dengan tempat pengundian kita penamaan calon, dan alhamdulillah semalam hampir 12 malam saya sampai daripada Johor ke Kelantan, dan pagi ini daripada subuh tadi alhamdulillah dan pada pagi ini saya masih meninjau keadaan banjir di Rantau Panjang, dan sekarang ini saya berada di area Kampung Manggul Kulim. Dan saya lihat air sangat deras. Saya tengok bagaimana arus yang sangat ni, dan saya tengok bagaimana kereta ni tak ada air. Dah ada air dalam kereta yang tempat parking kereta. Dan nasihat saya terutama kepada penduduk-penduduk ni, saya bimbanglah, takut kalau air suruh macam air semakin tinggi, takut kereta hanyut. Saya nak nasihatkan kepada semua penduduk supaya pastikan semua keluarga supaya berpindah dengan segera, ya, berpindah dengan segera. Sebab apabila saya dapat maklumat daripada pihak keselamatan di mana ada keluarga-keluarga yang enggan berpindah, tunggu seakhir. Sedangkan kita memang tak menang tangan. Jadi dalam keadaan sekarang saya minta kerjasama daripada penduduk, terutama anak-anak yang ada di luar sana, tolong telefon keluarga masing-masing sekiranya suasana banjir, hujan masih turun. Tolonglah beritahu keluarga masing-masing segera berpindah di pusat perpindahan yang disediakan. Dan setakat ini kita dah ada 9 pusat pindahan yang telah beroperasi di Rantau Panjang. Dan di pusat perpindahan kita sedia makan, minum dan tempat tinggal sekadar yang mampu. Dan pegawai kita bertukar semua walaupun kekangan. Sebab ramai di kadar anggota bombos di rumah mereka pun menjadi tenggelam banjir. Ada di kalangan APM kita tenggelam banjir. Gawai JKM kita ada yang rosak kereta kerana tak lepas harung air. Ada juga yang mereka tenggelam banjir. Dan pejabat saya sendiri pun tenggelam banjir. Jadi masing-masing kita kena bersatu dalam kita menyelamatkan mangsa-mangsa banjir. Terutama mereka yang uzur, warga emas, OKU, kanak-kanak, wanita, mengandung dan sebagainya. Dan saya ucap terima kasih kepada perlainan kita, terutama APM, KKM yang termasuk juga rela, termasuk juga polis, termasuk juga bomba dan semua
staf JKM dan semua yang telah bertumpuh lumuh untuk memastikan keselamatan rakyat, terutama di kawasan yang dilanda banjir di seluruh negara, supaya mereka dapat diselamatkan. Saya ucapkan jutaan terima kasih, dan marilah sama-sama kita membantu kepada sukarelawan, pastikan ikut SOP dan jaga keselamatan, sebab malang tidak berbau. Pastikan jaga keselamatan. Terima kasih.